jagoan gerang bu, gerang kloto tempe. Muka iya. Muka iya. Di rumahnya ada berapa orang, Bu? Anaknya berapa? 5. Sudah sekolah semua ya? Yang 3 sekolah. Sudah sekolah. Terus yang 2 berarti sudah enggak sekolah. Udah. Yang 1 ikut suaminya. Biasanya sehari-hari ngapain aja, Bu, kerjanya? Kerja koli. Koli seperti apa maksudnya? Ke pabrik nopo terus? Nang sawah. Ngarit tuh. Ngarit terus. Matun. Nandur pari. Leosong pari, ngarit pari. Sehari-hari biasanya seperti apa, Bu, bisa diceritakan? Mulai isu masak, terus ngarit, mari ngarit ngangon sapi, ngangon wedus. Terus kalau sore biasanya karik santai-santai aja, Bu, ya? Santai-santai. Bikin kerama sama anak. Saya lagi di Nul. Kalau dari kerja ngarit, kerja sawah itu biasanya penghasilannya berapa? 12.000. Sehari. Kira-kira cukup nggak, Bu, buat? Ya nggak cukup, gue cukup nggak cukup ya, cukup cukup no. Alhamdulillah. Berapa aja, Bu, yang 3 itu? Iku umur 8. Terus yang kakaknya itu umur 12. Bu pernah enggak, Bu, kira-kira sepanjang hidupnya itu enggak punya uang, terus bisa masak, makan, dan ya serus terusan, Wan. Cukon gerang, Bu. Gerang kloto, tempe. Tapi tetap kerja seperti itu? Iya. Kalau lebaran biasanya beli baju baru apa gimana, Bu? Ya seono-ono ae weh, Wan. Enggak ya. Anak-anak juga biasanya kalau minta terus ibu enggak punya uang gitu, jawabannya gimana, Bu? Biar anak-anak enggak kecewa tadi di utang no. Sampai utang. Utang. Kredit.